Baik, informasi terakhir dari kami, saya bacakan beritanya. Masyarakat Desa Kepenuhan Makmur, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu merasa keberatan terkait adanya pemberitaan desa mereka yang disebut sebagai Desa Siluman atau meski saat ini status desa mereka belum definitif, namun segala administrasi masyarakat desa terlayani dengan baik sebagaimana mestinya desa definitif. Pemerintah Desa Kepenuhan Makmur Kecamatan Kepenuhan mulai dari Kepala Dusun, Ketua BPD, RT RW dan Limas melakukan rapat mendadak di kantor desa. Rapat tersebut dilakukan terkait adanya pemberitaan desa mereka yang dianggap sebagai Desa Siluman. Ketua BPD Desa Kepenuhan Makmur Rijal membenarkan bahawa ada pemberitaan terkait desa mereka disebut sebagai Desa Siluman. Menyikapi pemberitaan tersebut, mereka sangat kecewa dan tidak terima. Pasalnya ada ratusan kepala keluarga yang tinggal di desa transmigrasi dan sudah puluhan tahun. Yang jelas kami di sini sebagai warga, saya perwakilan dari warga ya Pak. Saya merasa kecewa Pak dengan pemberitaan tersebut. Saya tidak terima ya dengan pemberitaan bahwa desa kami Desa Siluman. Betul. Memang kami desa ini belum definitif Pak, tapi jangan seperti itu loh bahasanya. Kan masih ada bahasa-bahasa desa yang tertinggal atau bahasa desa yang terabaikan, kan lebih halus lagi bahasanya. Oh, betul. Jadi Pak, terkait disebut Desa Siluman ini membuat keresahan tidak di tengah-tengah masyarakat saat ini Pak? Itu menimbulkan keresahan Pak, di tengah-tengah masyarakat. Bahkan masyarakat itu banyak menganggap bahasanya kita semua di sini itu sebagai setan penduduknya. Sementara itu, Kepala Dusun Desa Kepenuhan Makmur, Mujiran mengatakan, untuk gaji, para perangkat desa diambil dari hasil kebun desa yang mereka kelola, dan pelayanan kepada masyarakat layaknya desa definitif. Coba kami di sini sebagai warga SPTK, kami punya kebun TKD yang hasilnya sudah agak lumayan lah bisa mencukupi untuk menggaji perangkat desa, untuk merawat jalan, dan sebagainya. Walaupun kita belum dapat apa bantuan dari pemerintah gitu. Besar harapan masyarakat supaya desa mereka dapat didefinitifkan sehingga dapat setara dengan pembangunan desa lainnya. Dari Rokan Hulu, Sukarman melaporkan.